warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dan mitra petani di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Sumadi di channel YouTube Sumadi NASA. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah cara pemupukan kelapa sawit usia 5 tahun yang sama sekali tidak dirawat. Dan ini akan kita langsung terjun ke lapangan dalam melakukan pemupukan. Nah, pupuk apa yang digunakan? Yaitu Super NASA Granul, Power Nutrisi, dan NPK. Jadi dikombinasikan antara ketiga pupuk tersebut. Jadi untuk selanjutnya mari kita langsung simak videonya dalam pemupukan kelapa sawit langsung di kebun. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe. Like dan komen agar kami bisa lebih mengetahui apa keluhan-keluhan teman-teman. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi, mitra-mitra usaha NASA di manapun berada. Ya, ini adalah tutorial cara pencampuran pupuk organik NASA. Ini kita buat komposisinya untuk 1 hektar. Jadi kita buat per hektar. Kalau mungkin lebih dari 1 hektar, kita tinggal di akumulasi saja. Nah, pasti komposisi tetap sama. Kita menggunakan pupuk kimianya NPK dan KCL. Untuk NASA organiknya kita gunakan Granul Modern dan Power Nutrisi. Harapan yang sawit nggak pede, nggak diurusin. Sekarang kita pompa dia.
Ya. Ya. Semangat lagi.